Menjelang mengarungi kompetisi Liga 1, Persik Kediri bukan hanya sibuk dengan upaya membangun kekuatan tempur mereka. Akan tetapi, klub kebanggaan masyarakat Kota Kediri itu juga tengah mempersiapkan perihal stadion yang akan mereka daftarkan sebagai home base di musim ini. Pada musim lalu, Persik Kediri mendaftarkan dua stadion di Jawa Timur sebagai opsi kandang. Dan untuk musim ini, pilihan mereka tak akan berubah. Masih tetap sama seperti sebelumnya, Stadion Brawijaya akan menjadi home base utama untuk tim Macan Putih. Sedangkan untuk home base alternatif, mereka masih memilih Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kendati demikian, pihaknya juga punya satu opsi lagi sebagai alternatif, selain Gelora Delta Sidoarjo. Adapun pilihan ketiga itu ialah Stadion Wilis, yang terletak di Kota Madiun.